Halo, Ma. Ma, Dewo, Ma. Kamu tuh gimana sih? Mama tadi lewat rumah kamu. Rumah kamu udah kayak kapal pecah. Pasti kamu jualin barang-barangnya. Ah, terserah deh. Yang penting gue udah kasih tahu si Tasya tuh lagi di sandra di rumah BD. Terserah lu mau anak lu diperkosa atau enggak. Yang jelas, lo bakal terus ada di sini selama dia belum bayar barang yang dia bawa dari gue. Apa aja yang bawa dia ke rumah sakit? Kenapa bukan Mama? Malu, Pak. Malu? Waduh, ini. Papa, aku janji, Pak. Aku janji sama Papa. Aku gak akan lagi-lagi, Pak. Aku kapok, Pak. Lo mau biarin anak lo mati? Mama mau bukain kalau kamu sama orang rehab. Apa dipikir lo bisa sembuh cuma pelawan? Seperti Papa kamu sendiri. Papa kamu udah janji dan pergi ninggalin kita. Dua-duanya aja yang tahu. Ya kenapa gak ditaruh di rehab aja sih? Merasa bisa menyelesaikan masalah intern keluarga. Justru itu salah. Itu yang namanya kodet. Ada kelihatan cahaya, mereka pasti lagi pakai dalam mobil. Kita pegang sekarang, Dan? Jangan. Kita pantau aja dulu. Kita tunggu sampai ke bandar. Mereka melibatkan anak-anak sekolah. Bajingan. Mereka pikir bisa kendalikan putarannya. Padahal mereka yang tidak sadar dibawa muter terus. Akhirnya ya begitu. Masuk putaran, ikut muter. Mau lihat aku mati, kan? Mama udah gak percaya! Mama udah gak mempan dibohongin kamu! Kalau kamu sudah kecanduan narkoba, pilihannya hanya tiga. Treatment, penjara, atau mati. Terjebak, terparah.